إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk melanjutkan ya kajian aqidatul salaf wa ashabul hadith, ya aqidah al-sunnah wal jamaah, ya aqidatul salaf karya al-imam as-sabuni as-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini, al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala beliau membahas tentang hukum sihir dan juga hukum para penyihir, di mana beliau berkata: wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa saharatan. Ya ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan mempersaksikan bahwa di dunia ini ada yang namanya sihir. Ya, sihir itu ada. Wasaharah dan para penyihir itu ada. Orang-orang yang melakukan sihir itu ada. Ya, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bahwasanya sihir itu ada dan dia nyata. Ya. Illa annahum la yadurruna ahadan illa biiznillah. Ya, hanya saja Al-Imam As-Sabuni kemudian melanjutkan, ya Ahlussunnah meyakini bahwasannya para penyihir tersebut tidaklah mereka mampu memberikan mudarat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Dan tidaklah mereka, yakni para penyihir, ya, di zaman Bani Israel, tidaklah mereka mampu memberikan mudarat kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir itu ada. Ya, dan para penyihir itu ada di dunia. Ya, ada orang-orang yang mereka bisa melakukan sihir. Ya, bahkan sihir ini ya sabit dan juga ditetapkan berdasarkan dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun dari Al-Qur'an sebagaimana potongannya dibawakan oleh Al-Imam As-Sabuni, yakni ayat Al-Baqarah ayat 102. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman." وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. يا آيات البقرة آيات 102 tersebut, ya, di mana Allah mengkisahkan ya tentang sihir yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Sulaiman, bahkan sudah ada sebelumnya, sejak zaman Nabi Musa pun sudah ada. Ya, tapi ayat Al-Baqarah ini adalah tentang zaman Nabi Sulaiman. Dan mereka, yakni Ahlul Kitab, mengikuti apa yang dibacakan dan dituliskan oleh syaitan ya di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kufur. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi yang kufur adalah para syaitan tersebut. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malikaini bi Babil Harut wa Marut, di mana para syaitan tersebut mereka mengajarkan sihir kepada manusia, ya, dan juga apa-apa yang diturunkan kepada Harut dan Marut ya di negeri Babil. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.
Dan tidaklah mereka berdua mengajari seorang pun kecuali mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian berbuat kufur. Ya, ini potongan ayat dari Al-Baqarah yang menunjukkan bahwasanya sihir itu ada. Ya, dan sihir itu diajarkan oleh syaitan. Ya, diajarkan oleh syaitan. Ya, sebagaimana dalam zahir ayat Al-Baqarah tersebut, ya. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang kufur itu adalah setan. Ya, di mana setanlah yang mengajarkan sihir. Ya, tentang ayat ini sebenarnya ini ada kisah di baliknya. Yakni di mana syaitan tersebut mereka menuliskan berupa sihir. Mereka menulis sihir dan perdukunan di kitab. Ya, di kitabnya itu kemudian ditaruh di bawah singgasana Sulaiman. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa setan itu menyamar menjadi Sulaiman. Ketika Sulaiman sedang buang air, maka setan menyamar. Nabi Sulaiman itu kan punya cap ya, cap cincinnya, cincin khusus Nabi Sulaiman. Kalau dia ingin buang air, capnya itu dititipkan kepada pembantunya. Nah, ketika sedang buang air itu, di sebagian riwayat disebutkan bahwa setan menyamar menjadi Sulaiman, seolah seperti selesai buang air, kemudian minta capnya, kemudian setan tersebut menuliskan tentang sihir, ya, menuliskan tentang sihir dan juga perdukunan, kemudian disembunyikan atau ditaruh di bawah singgasana Sulaiman. Ya, di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian ketika Sulaiman yang asli datang, mana capnya? Ya. Ya kan tadi sudah diambil. Ya, padahal yang mengambil adalah setan yang itu menuliskan sihir kemudian dicap dengan cincinnya Sulaiman alaihissalam. Ya, kemudian itu ditaruh di bawah singgasananya Sulaiman. Ya, qadarullah hingga dan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahui apa yang gaib. Ya, itu dan Allah tidak memberitahukan kepada beliau. Ya, karena ini sebagai ujian kepada orang-orang yang setelahnya. Yaitu disembunyikan di bawah singgasana Sulaiman. Sulaiman tidak tahu. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak tahu. Kemudian setelah Nabi Sulaiman ya wafat, ya maka dikeluarkan tulisan-tulisan tentang sihir tersebut, ya sehingga diisukan bahwa ini peninggalan Nabi Sulaiman. Padahal itu adalah sihir yang itu yang ditulis oleh syaitan. Ya, ya ini yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, bahwa yang mengajarkan di Bani Israel itu adalah syaitan, ya, bukan Nabi Sulaiman. Ya, bukanlah Nabi Sulaiman. Ya, adapun tentang Harut dan Marut, ya, maka itu ada ikhtilaf para ulama ahli tafsir tentang bagaimana hakikat mereka berdua, apakah mereka berdua malaikat, atau mereka berdua manusia, atau mereka berdua malaikat yang kemudian Allah jadikan sebagai ujian diubah menjadi manusia, atau mereka berdua memang aslinya manusia, ya, malaikat yang ditugaskan mengajarkan keimanan, kekufuran, kebenaran, kesyirikan, dan juga diantaranya sihir. Ya, akan tetapi mereka mewanti-wanti sihir ini adalah kekufuran. Ya, ada beberapa penafsiran tentang hal itu, ya, dan kata Imam Ibnu Katsir itu riwayatnya kembali kepada Israiliyat. Ya, wallahu alam mana yang benar. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang hakikat asli dari Harut dan Marut tersebut, dan para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang keduanya. Ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahuma al-ati yuridu sihra nahaya ashadd an-nahi. Dua orang tersebut yang itu diikhtilafkan apakah dia manusia atau malaikat, ya, ketika mereka diminta untuk mengajari sihir maka mereka tidak mau mengajari, ya, tidak mau mengajari. Fala takfur, jangan kalian kufur, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Ya, sehingga apa di sini, yakni di ayat Al-Baqarah ini telah ada keterangan yang zahirnya bahwa sihir itu adalah kufur. Ya, sihir itu adalah kufur. Sebagaimana itu di dalam potongan firman Allah, wa makafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimuhum an-nasa sihra.
ya, mengajarkan sihir itu adalah kekufuran. Dan juga pada bagian innama nahnu fitnatun fala takfur, ya, kekufuran itu dimaksudnya adalah belajar sihir, ya. Dan juga di bagian akhirnya walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sesungguhnya orang yang memilih sihir, belajar sihir, bergelut dengan sihir, mereka sendiri pun mengetahui bahwa mereka tidak memiliki bagian nanti di akhirat. Ya, mereka tahu bahwa itu adalah kekufuran. Ya, dan ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ya, sihir itu ada dan sihir itu adalah kekufuran. Ya, sihir itu adalah kekufuran. Ya, ini ditunjukkan dalam firman Allah dalam ayat Al-Baqarah. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat, ya, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Ya, Allah mengajarkan untuk berlindung dari min syarri nafathati, dari keburukan wanita-wanita penyihir yang dia meniupkan di buhul-buhul, ya, meniupkan di simpul-simpul. Ya, ini pun ayat yang menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an, ya, bahwasanya sihir itu ada dan nyata. Ya, belum kisah-kisah tentang penyihir di zaman Firaun, ya, dalam Al-Qur'an yang itu disebutkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Adapun dari sunnah, ya, dari hadis Nabi SAW, bahkan Nabi SAW itu pernah terkena sihir. Ya, Nabi SAW pernah terkena sihir. Sebagaimana Nabi SAW mencitrakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah tu asyarti anna allaha aftani fi mastaftaituhu faatani rajulan yaqadu ahaduhuma inda ra'si wal akhara inda rizli. Ya, Nabi SAW menceritakan kepada Aisyah, ya, wahai Aisyah, ya, tahukah engkau pernah datang dua orang laki-laki, ini maksudnya malaikat, ya, malaikatnya dalam rupa dua orang laki-laki, yang itu sejatinya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ya, salah satunya di kepalanya, salah satunya di bagian kakinya. Faqala ahaduhuma li sahibi. Kemudian salah seorang malaikat dia bertanya kepada temannya, "Ma waj'ar rajul?" Ya, kenapa orang ini, yakni yang sedang sakit itu Nabi. Ya, Nabi SAW sedang sakit, yang sakitnya itu disebabkan karena sihir. Ya, ma waj'ar rajul? Ya, sakit apa orang ini? Faqala matbub. Ya, malaikat yang satu yang menjawab, dia matbub. Matbub itu disihir, mashur. Ya, matbub itu disihir. Man tabdahu? Siapa yang menyihirnya? Kemudian dijawab, Labid ibnul A'sam. Yang menyihir Nabi SAW adalah Labid ibnul A'sam, seorang Yahudi. Ya, penyihir Yahudi. Qala fi ayyi syai'in? Ya, disihirnya di bahan apa? Ya, dijawab, fi mushtin wa mushatatin wa juffa tal'i nakhlatin dhakar. Ya, disihirnya itu dengan sisir. Dengan sisir dan mushatah. Mushatah itu bekas rambut yang jatuh. Ya, bekas rambut Nabi SAW yang jatuh. Dan juga mayang pohon kurma. Ya, mayang pohon kurma yang pohon jantannya. Qala aina huwa? Ya, di mana itu? Ya, alat sihirnya ada di mana? Qala fi bi'ri Dharwan. Ya, alat sihirnya itu di sumur Dharwan. Ya, fatah Rasulullah SAW fi nasi min ashabihi. Kemudian Nabi SAW pun bersama beberapa sahabat itu mencari ke sumurnya, ya, di sumur yang dilemparkan oleh Yahudi itu untuk menyihir Nabi SAW, ya, lalu dikeluarkan. Faqala ya Aisyatu ka'annama aha luqa'atul hinna wa ka'anna ru'usa nakhriha ru'usu syayatin. Wahai Aisyah, airnya itu, yakni air sumurnya, itu sudah berubah warnanya seperti air hinna. Ya, dan mayang pohon kurmanya itu seperti kepala setan. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Yang ini adalah potongan kisah di mana Nabi SAW itu terkena sihir. Ya, disihir, ya, menjadi seperti orang sakit. Yang menyihirnya adalah orang Yahudi. Ya, Yahudi bernama Labid ibn al-Asam. Yang kemudian Nabi SAW itu diruqyah oleh malaikat. Ya, diruqyah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ya, dicarikan simpul itunya dan diruqyah dengan
surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, ya. Dan ini hadis yang sahih. Ya, ini hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ya, sihir itu adalah ada dan nyata. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Akan tetapi, ini dijelaskan oleh para ulama, terkena sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya taubahnya seperti orang sakit. Ya, bukan berarti itu menunjukkan berpengaruh kepada syariat. Yakni ada syariat yang kurang, ada syariat yang gugur atau lupa, ya, maka itu tidak, ya, itu dijaga dari yang seperti itu, ya, sihirnya itu hanya mampu sampai tingkat Nabi SAW seperti orang sakit. Adapun syariat Islam ini tetap sempurna dan dakwah Nabi SAW itu tidak terganggu dengan sihir tersebut, ya, dan Nabi SAW tidak menjadi lupa dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ini dalil ahlu sunnah, ya, bahwasanya sihir itu ada. Ya, sihir itu ada dan juga nyata, akan tetapi dia tidaklah bermudarat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Dan mereka yang melakukan sihir tidaklah mampu memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam As-Sabuni beliau membahas, ya, membahas bagaimana hukum sihir ini. Ya, bagaimana hukum sihir ini? Apakah dia sekedar haram atau bahkan dia sudah sampai tingkat kufur? Maka Imam As-Sabuni menjelaskan bahwa sihir ini ada perincian. Ya, sihir ini ada perincian, ada tafsil. Beliau berkata, وَمَنْ سَحَرَ مِنْهُمْ وَاسْتَعْمَلَ السِّحْرَ وَاَعْتَقَدَ أَنَّهُ يَضُرْ أَوْ يَنْفَعُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَلُهُ. Barang siapa yang melakukan sihir, menggunakan sihir, dan meyakini bahwa sihir itu bermanfaat dan bermudarat secara zatnya tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kufur. Ya, maka ini kufur. Ya. Wa idza wasafa bima yakfuru bihi ustutiba fa in taba wa illa duribat unuquhu. Ya, jika dia menjelaskan, kalau dia ditangkap, ya, penyihir ini ditangkap. Jika dia ditangkap lalu menjelaskan sihirnya itu dari jenis sihir yang kufur, maka dia diminta untuk bertobat. Jika dia bertobat, maka diterima tobatnya. Sihirnya seperti itu. Ya, walaupun itu nanti ada khilaf. Wa illa duribat unuquhu. Kalau dia tidak bertobat, maka dihukum penggal. Ya, dihukum penggal. Ini sihir yang pertama. Ya, sihir itu ada rincian sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sabuni. Kalau sampai tingkat kufur, maka itu bisa dikenai hukum murtad. Ya. Hukum murtad diminta bertobat. Kalau tidak mau bertobat, maka dihukum mati. Wa in wasafa ma laysa bi kufrin aw takallama bima la yufham nuhiya anhu fa in 'ada 'uzira. Tapi kalau ternyata dia mensifati, menjelaskan sihirnya begini-begini, laisa bikufrin, tidak sampai derajat kufur, atau dia hanya sekedar mengucapkan jampi-jampi yang tidak bisa dipahami, maka ia pun tidak boleh melakukan hal ini, tapi ini tidak sampai kufur. Ya, ini tidak sampai kufur. Fa in 'ada 'uzira, kalau dia melakukan itu maka dihukum ta'zir. Ya, dihukum ta'zir itu hukuman yang dikembalikan kepada ijtihad hakim, akan tetapi dia bukan hukum had. Ya. Maka terserah ijtihad hakim apakah dipenjara atau dicambuk atau semacamnya, maka dia dihukum ta'zir. Ya. Dari sini maka Al-Imam As-Sabuni menyebutkan perincian, ya, menyebutkan perincian. Sihir itu dia tidak sama. Ada yang sampai tingkat kufur, ya, ada yang sampai tingkat kufur, ada yang tidak sampai tingkat kufur. Ya, ada yang tidak sampai tingkat kufur. Ya, dan ini tafsil dari Imam Syafi'i. Ya, ini tafsil yang seperti ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sihir itu kufur secara mutlak.
Ya, sihir itu berbagai macamnya, itu kufur. Dan penyihir itu hukumannya adalah hukuman mati. Bahkan dalam mazhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad, itu penyihir itu tidak diminta bertobat. Ya, langsung saja dia dihukum mati. Nanti kita ada penjelasannya tentang bab istitabah. Kalau mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, ya sihir itu tidak diperinci. Dia otomatis kufur. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i, maka sihir itu ada perincian. Ya, sihir itu ada perinciannya. Ya. Sebagaimana yang di nukil. Dinukil dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, bahwa qala Syafi'i idza ta'allama as-sihra qulna lahu sif lana sihraka fa in wasafa bima yujibul kufra mithlu ma i'taqadahu ahlu Babil من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. Ya, Al-Imam Ibn Kathir menukilkan tafsir Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang melakukan sihir, maka kita tanya. Kalau ternyata sihirnya seperti sihirnya penduduk Babil, Babil ini Babilonia. Babilonia itu daerah Irak, ya. Yakni apa? Di situ ada taqarrub kepada bintang-bintang, peribadatan kepada bintang-bintang, ya, maka ini jenis yang kufur, ya. Maka ini jenis yang kufur. Mafhumnya apa? Kalau tidak ada yang seperti itu, peribadatan kepada bintang atau kekufuran lainnya, maka tidak dihukumi kufur, ya. Ini pula yang dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam Biqawati'il Islam. Ya, kitab yang bagus sekali menjelaskan tentang di antara sebab-sebab murtad. Di mana Imam Ibnu Hajar menyebutkan, ya, perincian tentang sihir ini. Wa hasiluhu annahu in ista'mala 'ala ibadatin makhluq. Ya, bahwa simpulannya kalau sihirnya itu ada peribadatan kepada makhluk, ya, apakah peribadatan kepada matahari, peribadatan kepada bulan, peribadatan kepada bintang, peribadatan kepada jin, ya, au sujud lahu atau sujud kepada makhluk, atau pengagungan selain Allah sebagaimana pengagungan kepada Allah, ya, atau meyakini bahwa sihir itu bermanfaat dan bermudarat secara zatnya, ya, maka ini kufur, ya, maka ini jenis yang kufur. Ya, kalau ada hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang sifatnya kufur, maka itu dihukumi kufur. Sedangkan fa in khala an dzalika kana haraman la kufran. Tapi kalau tidak ada unsur kekufurannya, ya, tidak ada unsur kekufuran itu seperti apa? Seperti sihir-sihir yang berupa jampi-jampi. Jampi-jampi yang tidak ketahuan itu bagaimana? Apa yang dia ucapkan saja enggak ketahuan, enggak jelasnya. Atau seperti disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Al-I'lam, seperti tolasim, ya, menulis tentang lambang-lambang, lambangnya juga enggak jelas lambang apa. Atau menulis tentang angka-angka, ya, yang seperti itu, maka yang seperti ini tidak sampai kufur, ya. Tidak sampai kufur, tapi dia haram. Ya, tapi ini adalah haram. Ya, ini sebagaimana yang diperinci oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan ini aslinya perincian dari Imam Syafi'i. Ya, perincian Imam Syafi'i, sehingga apa? Bahwa perincian dalam madhab Syafi'i itu diperinci. Ya, sebagaimana itu juga diisyaratkan oleh Imam As-Sabuni. Kalau sihirnya ada unsur kekufurannya, seperti peribadatan kepada makhluk, sujud kepada berhala, persembelihan kepada jin atau semacamnya, ya, dan unsur kufur-kufur lainnya, maka itu hukumnya kufur. Ya, ini adalah jenis sihir yang sampai kufur. Ya, hukumannya apa? Ya, hukumannya itu bisa dihukum mati. Ya, ini hukumannya bisa dihukum mati. Tapi kalau tidak ada unsur kekufurannya, ya, tidak ada unsur kekufurannya, masih sebatas pakai lambang-lambang yang tidak jelas atau jampi-jampi yang aneh tapi tidak ketahuan apa yang dia ucapkan, ya, masih tidak jelas seperti itu, maka ini sihir yang haram, akan tetapi tidak sampai derajat kufur, ya, tidak sampai derajat
kufur. Ya. Ini perincian dari Imam Asy-Syafi'i dan juga diikuti oleh ulama Syafi'iyah yang termasuk Al-Imam As-Sabuni karena beliau aslinya beliau mazhabnya adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Maka sihir itu diperinci seperti itu. Ya, sihir itu diperinci. Ya. Kemudian ketika sihirnya ada perinciannya, ya apa hukumannya? Ya, hukumannya kalau sihirnya jenis kufur, maka itu sudah murtad. Ya, pelakunya itu sudah murtad dan dia bisa dihukum mati. Ya, dia bisa dihukum mati. Hukum matinya dengan hukum penggal. Ya, hukum mati adalah dengan hukum penggal. Ini kalau sihirnya ya sudah ada unsur kekufurannya. Ya, sihirnya sudah ada unsur kekufurannya, maka dia dihukum mati. Kemudian sihir yang sampai derajat kufur ini apakah diminta bertaubat terlebih dahulu? Ya, yakni ini bab istitabah. Apakah sihir yang sampai derajat kufur ini diminta taubat terlebih dahulu atau tidak? Maka itu ada khilaf ya, ada khilaf ya para ulama tentang hal ini. Sebagaimana khilafnya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat Al-Baqarah. Hal idza taba as-sahir tuqbalu taubatuhu? Faqala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fil masyhur la tuqbal. Kalau mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad ya, orang yang melakukan sihir ini tidak diterima taubatnya. Ya, tidak diterima taubatnya. Sihir itu langsung hukum mati. Dia tidak diterima taubatnya. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Karena ada riwayat dari beberapa sahabat tentang hal itu. Ya, ada riwayat beberapa sahabat di mana di zaman mereka penyihir itu langsung dihukum mati. Tidak diminta bertobat. Ya, seperti ya, di zaman khilafah Umar bin Khattab bahwa beliau menulis ya, menulis surat perintah aniqtulu kulla sahirin wa sahira faqatalna thalatha sawahir. Ya, bahwa di zaman khilafah Umar beliau menugaskan ya bahwa hukum mati semua penyihir, baik penyihir laki-laki dan perempuan. Kata tabi'in ya, maka kami ketika itu pernah satu hari dalam satu hari membunuh atau menghukum mati 3 penyihir wanita. Ya, di asar tersebut, ya, penyihirnya itu tidak diminta bertaubat, tidak dibawa ke persidangan terlebih dahulu, tapi langsung dihukum mati di tempat. Ya, dihukum mati di tempat. Ini di zaman Umar bin Khattab. Ya, dan juga ya asar dari Hafsah, ya annaha qatalat jariyatan laha saharatha ba'dama aqarrat. Ya, Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta'nya bahwa Hafsah radhiyallahu anha, ya istri Nabi SAW, dia pernah disihir oleh budak wanitanya. Yang pernah disihir oleh budak wanitanya, ya kemudian diminta mengaku-ngaku langsung sama Hafsah itu dihukum mati. Yang menghukum mati langsung Hafsah. Ya tidak dibawa ke persidangan, tidak dilaporkan terlebih dahulu, langsung oleh Hafsah dihukum mati oleh dia sendiri. Ya, maka ini beberapa atsar dari para sahabat yang menunjukkan bahwa ya orang yang melakukan sihir itu tidak perlu diminta bertaubat. Ya, tidak perlu diminta bertobat. Ini pendapat yang pertama dan itu sempat diterapkan di zaman para sahabat. Adapun pendapat yang kedua, ya pendapat yang kedua qala Syafi'i wa Ahmad fi riwayat al-ukhra tuqbal. Kalau riwayat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa penyihir ini masih bisa bertobat dan dia diminta bertobat. Ya, oleh karena itu di Aqidatus Salaf Al-Imam As-Sabuni masih menyebutkan tentang hal ini, yakni diminta bertobat dulu. Wa idza wasafa ma yakfur ustutiba. Kalau sihirnya jenis kufur maka diminta bertobat. Ya, yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni itu adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa penyihir ini masih bisa bertobat, dia diminta bertobat terlebih dahulu. Kalau dia bertobat maka dibebaskan. Kalau dia tidak mau bertobat baru dihukum mati. Ya, kalau dia tidak mau bertobat baru dihukum mati. Ya, mana yang benar wallahu alam. Saya lebih condong bahwa itu dikembalikan ya kepada ijtihad ulil amri dan juga hakim di zaman itu. Kalau mau diputuskan menerapkan taubat ya, diminta bertobat maka silahkan saja.
Karena hukum asal, ya, beberapa had yang itu sampai had murtad itu memang boleh atau bisa bertobat, ya, bisa bertobat. Ya, di antara dalilnya bahwa sihir itu masih bisa bertobat adalah kisah tentang penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun yang mereka mengadu sihir, sihir mereka dengan mukjizat Nabi Musa, penyihir Fir'aun itu bertobat. Ya, penyihir Fir'aun itu bertobat dan Allah puji tobat mereka di Quran. Menunjukkan apa? Bahwa dari sihir ini masih bisa bertobat. Ya. Kalau mau diterapkan tobat, itu boleh saja. Ya, boleh saja dan itu ada dalilnya. Tapi kalaulah ulil amri dan juga para hakim mau menerapkan tidak perlu bertobat, ya maka itu pun boleh. Ya, maka itu pun boleh. Ini sebagaimana diterapkan di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga di zaman khilafah Walid bin Uqbah, ya, dan beberapa khalifah di zaman Salafus Saleh, itu langsung mereka penyihir itu hukum mati di tempat, ya. Penyihir itu kalau sudah terbukti melakukan sihir, yang sihirnya sihir kufur, itu langsung hukuman mati di tempat. Itu ada beberapa atsar dari para Salafus Saleh tentang hal itu, dan itu boleh saja diterapkan. Ya, itu boleh saja diterapkan jika ulil amrinya menerapkan seperti itu. Dan ini pendapat, sebagaimana telah disebutkan, ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau tidak mau ya, penyihir itu, orang yang melakukan sihir, tidak perlu diminta bertobat, itu ada ulama'nya. Dan itu diterapkan, sempat diterapkan di zaman para Salafus Saleh. Ini perincian kalau sihirnya sampai derajat kufur. Ya, kalau sihirnya sampai derajat kufur, maka itu ada khilaf ulama apakah masih bisa bertobat atau tidak. Ya. Kalau sihirnya tidak sampai derajat kufur, ya, sihirnya tidak sampai derajat kufur, ya dia masih berupa jampi-jampi, ya, atau sekedar menuliskan angka-angka misalnya, atau tulisan-tulisan yang tidak jelas, lambang-lambang yang tidak jelas, ya, atau melakukan tipuan ini dan tipuan itu, tapi tidak ada unsur kufurnya, ya, maka ini juga sihir yang haram. Ya, ini sihir yang haram sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, wa in wasafa ma laysa bi kufrin aw takallama bima la yufham ruhya anhu. Ini pun sihir yang haram, ini sihir yang dilarang walaupun tidak ada unsur kekufurannya. Ya, apa hukumannya? Fa in ada uzira. Orang yang melakukan sihir seperti ini diperingatkan. Kalau dia masih melakukan, maka dia dihukum ta'zir. Ya, dihukum ta'zir. Ta'zir itu apa? Ta'zir, hukuman yang tidak ada batasannya dalam dalil syar'i. Akan tetapi dia dikembalikan kepada ijtihad hakim. Ya, dia dikembalikan kepada ijtihad hakim. Kalau hakim mau menghukum dia dengan penjara, penjara. Hakim mau menghukum dia dengan cambuk, cambuk. Ya, atau hukuman apa, dengan catatan hukumannya tidak boleh lebih berat dari hukuman had. Ya, hukumannya itu tidak boleh lebih berat dari hukuman had. Ini hukuman ta'zir. Ya, hukuman ta'zir ini yang jika sihirnya itu tidak sampai derajat kufur. Ya, wallahualam, barangkali ini yang kita bahas pada sesi yang pertama ini.